sih? Kemarin ya, gue ceritain. Yeah. Kemarin gue bener-bener pengalaman horor loh. Kenapa? Gue baru masuk, ya kan? Gue denger siapa, gue pikir lagi JR. Gue tanya udah live, Eli Sugigi. Biasanya kalau nyanyi kan, lagi-lagi. Iya, iya, iya. Gue biasa kan kalau nyanyi lagi-lagi. Iya. Itu pas kemarin gue bilang, ih lama banget selesainya. Sampai akhirnya gue ngomong gini, stop. Udah, diudahin. Itu waktu kemarin dia nyanyi, mic-nya ada di sebelah mana tuh? Jauh banget. Nggak, dia deket di sini memang. Di sini dekat. Iya, justru maksud gue gini, kalau jauh nggak enak, kalau deket kelihatan banget nggak enak kayak gitu. Iya. Ada mendingan dong, orang. Jangan. Penonton Trans TV yang di rumah juga bingung, ini biasanya brownies kok jam segini mistis? Acara misteri dong. Baris dong, yeah. Judulnya adalah Cintaku padamu bagai Power Rangers yang gak ketemu monster. Kenapa tuh gak berubah? Kita kompak loh. Ruben, sebentar, gue baca pikiran juga men. Ini maksudnya kreatif apa ya? Gak berubah ini, tuh. Akibat nih kalau apa namanya ngasih judul ke IP-nya, IP-nya lagi nyetir mobil nih. Jadi aja. Jadi main aman. Cintaku padamu bagi Power Ranger. Yang gak ketemu monster. Kenapa tuh? Iya. Jadi maksudnya gini, Power Ranger tuh akan berubah kalau ketemu monsternya. Monster, ya. Nah ini cintaku padamu tuh gak berubah kayak Power Ranger gak ketemu monster. Maksudnya dari keadaannya apapun, aku akan tetap mencintai ibu. Oh gitu. Kalau dipelajari banget ya paham. Iya, iya. Tapi kalau orang siang bolong suruh mikir ngapain ya? Kalau gue jadi mereka, udah judulnya langsung aja. I love Power Ranger. Dikit banget. Lalu, kalau judulnya I love Power Ranger, bintang tamunya Ranger merah sama Ranger hitam. Oke, okay, yuk cepetan ya kita panggil bintang tamu. Iya, yuk. Kakek gue, bapaknya. Lihat dulu dong gayanya hari ini. Hey, rambutnya pengen lu tanya, kayak... Lu tanya, sepatu apa namanya? Sepatu Bruce Lee. Orang tua udah gak boleh pakai sepatu tinggi-tinggi begitu. Harus teplek, soalnya urat udah pada naik. Tapi jaketnya anak gaul tuh bajunya. Baju wardrobe lah. Jangan kasih tau, emak. Oke, sekarang kita kedatangan ayah dan anak yang cintanya nggak akan berubah. Wow. Kita ini dia, Unang Bagito, Aryo dan Arya. Yeay. Ini 3A, Aryo, Arya, AA, Unang. Iya. Aku ada artikel dulu buat mereka bertiga ya. Apa artikelnya? Unang Bagito nyaris akhiri hidup karena sakit yang sulit dijelaskan. Oh. Oke. Mas Unang, kemarin emang sakit apa sebenarnya, Mas? Ini tadi gembira, ini kenapa jadi hening ya, seperti ini? Ya kita gembira, entah kita gitu aja ya. Pokoknya kita gak ada kepribadian mas pokoknya. Gak ada ya. Labil ya, kita mah labil ya. Labil. Jadi... Gimana sih mas maksudnya? Dari awal nih ya? Dari awal. Pada saat itu dia umur masih 3 tahun. Oke. Okay. Masih kecil. Nah di rumah itu saya selalu ada keanehan, tiba-tiba suka ada kelelawar masuk. Oke. Okay. Iya. Itu aneh. Kan nggak pernah biasanya itu. Terus kalau dengar kata orang bisa katanya, wah mas itu ada kiriman tuh kayak begitu. Oh iya, kenapa dulu nggak ngirim duren gitu kan? Oh ya? Iya benar. Kenapa harus kelelawar? Gitu. Ya nggak jelas gitu ya, maksudnya. Nah nggak lama itu rumah kalau nggak salah ayah ngebangun rumah itu ya, bikin tingkat. Nah
sama ibunya dia jam 4 itu sore itu ngobrol berdua itu. Nah, ngobrol itu saya duduk di lantai. Sama istri juga duduk di lantai. Pada saat bangun itu jam 5 sore mau ke maghrib. Jadi saya mau bangun begitu. Ini enggak bisa tegak begini, enggak bisa. Ini sakitnya luar biasa, kayak ditarik jantung. Jadi saya jalan begini tuh. Jalan, udah. Dirujuk ke rumah sakit Bintaro pada saat itu, udah. Saya ke UGD pada saat itu, UGD. Tempel, terus monitor. Dokter kasih tahu, lihat. Mas Unang, ini sehat. Mas Unang enggak ada penyakit apa-apa, jantung sehat katanya. Oke, secara medis sehat ya. Oke. Udah, Mas Unang rehat aja di rumah sakit seminggu. Saya rehat. Itu tidur saya kayak udang, Den. Begitu ya, Mas? Kayak udang. Jadi, bongkok aja. Cuman miring ke kiri, capek, miring ke kanan. Kan celentang saya nggak bisa. Kalau celentang kan pasti istri ikut dong. Enggak. Ikut bahagia berarti kan udah nggak sakit. Itu belum sembuh. Iya, belum sembuh. Maksudnya ikut nungguin saya. Iya, nungguin. Iya kan? Iya benar, kamu nang. Iya kan, kasihan. Iya, suami aja lucunya. Orang lagi cerita sakit. Iya. Gue tahu tuh maksudnya apa. Biarin aja. Sakit maksudnya. Ya, mas, lawaknya terlalu kuat. Iya. Terus gimana, Mas? Akhirnya kondisi itu bisa lewat, Mas? Seminggu saya di sana, saya sudah mulai agak bisa tegak, tapi agak tegak sedikit. Masih bisa. Udah bangun sih. Oh, udah. Iya. Yep. Yeah. Maksudnya udah melek. Ya, maksudnya udah melek. Yeah. Jangan disalahartikan lagi bangunnya ya. Terus artinya pada saat saya bangun, istri saya seneng dong. Iya. Yeah. Seneng. Saya bangun, udah bangun. Iya, di mana-mana yeah. Seneng. Terus ini mikirnya ke sono aja. Iya, enggak. Emang kalau kita bangun, bini kita girang. Tuh, iya. Bangun tidur, jalan kerja gitu. Iya, benar. Ya, benar. Ini jangan di rumah aja deh, empat gitu. Jangan di rumah aja. Wah, kalau di rumah aja. Hah? Piringnya sama mangkok plak. Gua alamin. Iya. Makanya berapa percaya, rumah lagi ya? Itu gua percaya, gua tahu banget itu, sabar ya. Gua jam 9 belum melek. Bini gua lewat mau ke dapur bawa mangkok buat nyalin buat bakso. Ngeliat gua belum melek. Deh. tapi kalau lu pulang bawa duit? Hah? Kalau lu pulang bawa duit? Wuh, kalau pulang bawa duit gimana, Papa? Baru pulang ya? Iya. Tisu yang enggak ada dicari. Oke, Mas Unang, ini katanya sampai 20 tahun. Nah, ini kan sebuah proses. Itu awalan saya sakit, kemudian ada teman saya, dia abangnya orang bisa, daerah Cianjur. Saya dibawalah ke sana, diobatin secara non-medis. Nah, itu dia siapin piring putih, itu diambilin tuh dari punggung saya. Itu ada gabah yang, tahu, tapi ini gabahnya bukan berbulu. Gabah berbulu? Nah, ini maksudnya apa? Saya bilang, Kang, ini apa gabah gini? Ya. Ini untuk mematikan rezekimu katanya. Astagfirullah. Jadi mematikan pendaringan. Itu gabah, itu fungsinya itu. Kan ngeri. Kemudian ada kayak jarum berkarat, ada rambut, terus kemudian ada kayak paku segala macam. Itu di luar nalar. lu tujuannya ngagetin host. Yang kaget bintang tamu. Berarti kan ada barang maksudnya benda-benda barang yang nggak masuk nalar kan? Nggak. Oke. Okay. Nah, akhirnya pada saat itu saya alhamdulillah sembuh sehat, sebulan, dua bulan, tiga bulan sehat. Itu kena hantam lagi. Oh, berulang berarti? Terus berulang itu. Wow. Sampai tahunan itu begitu. Saya kan bingung, ini harus bagaimana saya cari pengobatan yang seperti apa yang saya mau gitu loh. Nah, kemudian pada saat itu sekian tahun itu tadi 10 tahun itu saya berproses kayak begitu. Ya. Nah, masuk tahun yang ke-11 itu, nah itu jadi kayak ada semacam bisikan itu yang dibilang udah sentuh hatimu nih yang di dalam itu dengan telunjuk, enggak bisa saya bilang. Nah, tiba-tiba itu ada benda, kok anehnya itu ada benda gitu pas nengok kayak ada gunting rumput, tahu kan itu? Tahu, tahu, panjang gitu. Ya. Nah, itu ujung yang satunya itu udah di sini nempel tuh. Astaga. Saya bilang enggak
jangan-jangan, artinya ada yang ngomong kayak gitu tuh bisik, jangan-jangan. Ya saya taruh lagi tuh nggak jadi. Di sampingnya saya naruh itu, tiba-tiba ada kape, tau kan yang buat pelamir tembok, itu ujungnya runcing kan? Mm-mm. Kenapa saya ngambil gitu? Ini saya bolong, ini bagian sini nih. Ini bolong. Pada saat saya krek-krek-krek, aduh mohon maaf ya, yang nonton mohon maaf ini, saya bilang. Itu sampai bolong dan daging itu putih, dan nggak ada rasa sakit, Ruben. Oke. Akhirnya telunjuk itu begitu bolong, masuk di telunjuk satu ini ke dalam. Nih udah saya sentuh hati yang paling dalam dengan telunjuk. Udah begitu saya cabut gitu, saya kayak sudah limbung. Nah darah itu katanya udah muncrat keluar. Seperti itu. Saya masuk ambulan itu tahu, cuman kata keluarga jangan dibunyikan ambulan, katanya kasihan. Nanti takut tetangga. Jadi, ya. Udah akhirnya sampai rumah sakit. Ya udah rumah sakit kurang lebih saya 1 bulan itu. Di rumah sakitnya aja 1 bulan kamu nang. Oke. Nah, tapi kalau dari Arya sama Aryo nih, waktu papa sakit kalian sudah ngerti itu? Sebenarnya sih belum ya. Kan 10 tahun yang lalu itu ya. Bingung juga sakitnya sakit apa sebenarnya. Oke. Ada yang aneh enggak dari papa selama di rumah pada saat lagi papa sakit? Oke, jadi ngelakuin hal-hal aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Berbuat bertingkah aneh-aneh. Oke. Tapi kalau kalian sendiri bagaimana caranya menghibur papa pada saat itu? Ya kita caranya gimana? Ya kita semangatin ayah gitu. Terus juga sama kayak biasa, kayak ngibur ayah, kayak ngobrol biasa gitu-gitu. Iya. Oke. Jadi kalian mencoba komunikasi, semangatin ayah kayak hari-hari ayah lagi ngobrol sama kalian gitu. Ya. Oke, okay. Sebentar. Saya kasih lihat, jangan lihat ke sono ya. Mohon maaf ya. Au. Biar, iya ya. Biar tahu nih bukti. Oh iya. Oh iya. Udah lihat kan? Sekarang gantian saya pengen lihat. Ya. Kenapa? Ya, kita udah sedih. Muka kita udah begini-begini. Ya Allah, kamu nang dia begitu. Ya, minta imbalan gimana? Aku ada artikel dulu. Coba kita lihat artikelnya. Unang Bagito kini jadi pengrajin tongkat kayu. Nah, ini lagi waktu syuting film di Bajo 5 Bintang Timur. Oke. Sama KG Picture ini. 1 bulan saya di sana. Jadi. Saya kerjaannya sebelum syuting 1 bulan itu tuh ngasah gitu, nyari-nyari kayu. Terus nyari kayu, saya bawa gergaji, saya bawa golok, itu kerjaan saya sebelum syuting. Udah nyesrekin kayu. Nah ini hasil dari beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Masih bagus buat ya. Ini dari kayu yang biasa udah saya bikin. Ini emang udah bentuknya gini atau disambung, Mas? Tadinya ini kan panjang ke sana, ini panjang ke sana. Jadi saya gergaji bagian ujungnya, saya bagi ini. Itu tadinya kulit semua kan? Oh, berarti tanpa sambungan ya? Tanpa sambungan. Langsung. Keren loh. Oke. Enggak. Dia minta, gue bilang beli kayak. Katanya pengen, bisa enggak barter IG? Katanya gitu. Katanya. Oh, endorse kan itu. Apa-apa endorse, apa-apa endorse. Soalnya tangannya udah geter kan? Mas Sunang, kita mau lihat ada nggak kakak buatan Mas Sunang yang lain? Ada. Sebentar, di mana ya? Nyimpennya tuh? Di mana? Di belakang. Oh, ada di sini nih. Oh, okay. Ini nih. Coba. Wah, wow, keren nih. Kamu di situ aja. Jadi bantuin. Bang Opi, kalau mau pesen dari sekarang nih, Bang Opi. Nah, iya. Kali kalau depan TV mah dapat diskon, Bang Opi. Iya kan? Bang Opi mau yang kanan apa yang bisa, kiri? Maksain belilah. Iya. Rubin juga. Kamu juga maksain deh. Ini buat anak nih kalau kejual. Iya deh kamu nang. Iya. Oma, berarti kita di sama Oma semua ditanggung ya. Apa ini? Ini kan beli sama Oma bonnya semua. Ada komplek aja deh. Ya Allah. Baru enggak ngasih lihat. Ini bagus banget loh. Ini semua kamu nang yang ngasih. Ini buat siapa ini? Oh ini saya bikin ini buat terapi. Oh iya. Ini ada kuningan besi. Nah ini buat terapi tangan atau kaki. Iya. Oh iya. Bagus ya. Ini bagus Bang Opi nih. Bang Opi.
Kata Bang Opi ada nggak yang ujungnya golok, kata gitu. ini mohon maaf kalau Bang Opi sih jangan yang nyari ujung, kayaknya nyari yang begini. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Ini semua rok-roknya. Ini buat ini apa? Iya. Apa terapi jadi ini ke, di kepala. Pak Sunang, ini biasanya kalau ini kan katanya dijual dijualin. Iya. Emang kisaran berapa sih kalau dijualin tuh? Kisaran ini kan sebetulnya gini, ini sebetulnya koleksi aja. Oke. Okay. Jadi kalau memang ada yang tertarik, ada yang mau, ya udah dimaharin aja. Loh? Iya. Dia maharin kisaran berapa, Mas? Maharin ya sekitar antara 500 sampai 1 juta gitu loh. Oh, ini bisa Bang Opi, bisa. Itu bukan mahar, Pak. Iya. Satu ada 1 miliar loh ya. Oh, yang enggak masuk akal bener. Tongkat. Ada batu mahal loh. Bener-bener. Bisa 1 miliar kalau enggak sembuh batu ginjal. Iya. Iya kan? Oh, iya. Batu ginjal. Mas Unang, pipa aja pipa nih. Pipa. Oh, ada pipa. Bang Opi ada pipa. Oh, cangklong. Oh iya benar. Mas, ini benar nih. Dipilih. Ini Bang Opi bagus nih. Ini bagus tuh. Ini warnanya beda Bang Opi nih. Bang Opi warnanya beda tuh, cakep. Dipilih. Tapi ini enggak nyangka lo Mas Unang buat sendiri lo. Hebat banget lo, keren lo. Mas, ini kita nggak tahu loh kalau bener, oh ini buat rokoknya ya. Iya. Bang Opi mau yang mana katanya Kang Unang? Tembus itu ya Mas ya? Tembus. Oke. Okay. Bang Opi mau borong, katanya Kang Unang abis ini Bang Opi mau borong. Siap. Iya. Ya. Borong dia, borong dia borong, honornya talangin lagi maksudnya. Iya nih, ini aja nih, karena udah sebentar. Udah kita reka adegan ya. Mas Unang, nih saya beli ya, sejuta ya. Masya Allah. Ini ya, buat amin, Bang Opi. Buat Bang Opi satu. Tambahannya jangan yang kecil dong, kita yang gede. Gede. Ini sama giniannya nih Bang Opi. Ini sama giniannya nih. Sama giniannya buat jalan ke depan ntar. Oh, iya. Kelihatan geter banget kaki kalau turun tangga. Kalau yang ini, mohon maaf ini enggak. Karena ini hadiah dari teman saya. Oke. Gus Soleh Pati. Oh iya. Bisa ngelukis baik ya. Iya. Oke, kita coba rekan-rekan dulu ya. Jadi ceritanya Deswita ini mau beli tongkat untuk ayahnya ke tokonya Bang Unang. Iya. Tapi pas sampai di toko, Deswita langsung dihasut untuk beli di tokonya Bang Opi. Bang Opi sebagai penjual di sebelah Unang ini malah nunjukin koleksi-koleksi tongkatnya yang aneh-aneh. Ya. Dan di situ Bang Opi kalau tongkatnya ini mahal-mahal dan gak ada yang jual di toko lain. Ya. Datang deh ini ayahnya Deswita marah-marah karena tongkatnya yang dia pesan, yang datang malah tongkat sulap. Akhirnya Bang Opi malah main sulap ya. Yuk. Sulap. Kamera. Karno sih. Aku udah turun ya. Ya. Action. Dipilih. Tongkat hasil karya buat tangan sendiri. Made in Unang. Pak Unang, permisi. Iya Mbak Devi, silakan. Saya mau tanya Pak Unang, ini katanya Pak Unang jualan tongkat ya? Iya betul Mbak Devi. Saya kebetulan mau beli buat bapak saya, ayah saya. Iya. Ayah saya boleh ya? Iya. Pak, kira-kira kalau untuk ayah saya cocoknya yang mana ya Pak Unang ya? Mohon maaf. Ini saya mau tanya dulu, ayahnya jalannya masih napak nggak? Ya masih dong. Apa jalannya ngambang, mending nggak ada dong bapak saya. Iya. Jalannya masih napak, cuman rada pengkor sebelah kanan. Itu maksud jadi saya kalau begini, kakinya ada atret. Bang Opi pun tidak mau kalah. Silakan. Memberikan penawaran kepada Deswita. Ayo Bu, Ibu Deswita. Ini saya juga jual tongkat. Ini juga jual tongkat. Ini yang paling antik. Ini antik apanya nih, Pak? Ini namanya tongkat ngakak tiap hari. Tapi dia bisa ngakak. Jadi begini. Ya, kalau saya giniin pasti yang pada ngelihat ngakak. Gimana? Kalau saya baru lihat kan ujungnya ada bulunya. Ada bulunya. Kira-kira ini bulu dari bulu apa nih Pak? Ini bulu ayam kuluk-kuluk. Kuluk-kuluk manggil hujan. Kuluk-kuluk itu. Kuluk-kuluk hujan gede. Jadi saya gimana dong nih beli tongkatnya yang mana dong? Bapaknya umur berapa? Bapak saya alhamdulillah umurnya baru 55 jalan 70. Kenapa jadi aneh begitu? Bisa dibawa ke sini. Bapak saya bisa. Saya udah bilang saya nanti mau ketemu di sini. Biar dipasin nanti tongkatnya seperti apa. Dedi. Nah ini Dedi saya datang. Sakit makanya beliin tongkat. Beli tongkat di mana kemarin? Beli tongkat di sini deh.
Deddy tuh yang jualnya mau yang ini nih yang tukang tongkat gak punya otak lo ya. Kenapa sini pak? Lo iya pak, gue nyuruh anak gue beli tongkat karena kaki gue udah sakit ya, terus iya, ini lo kasih tongkat tongkat sulap. Ini mah tongkat sulap. Dan akhirnya Bang Opi menunjukkan kebiasaannya untuk bermain sulap. Emang dia sebenarnya tuh bukan jualan tongkat biasa, Deddy. Pak Deddy. Dia itu tuh pesulap, Deddy. Saya pesulap asli. Nih, lihat tolong nih. Pegang, Pak. Tet. Mau jadi apa? Jadi burung. Jadi burung apa? Iya. Bisa lagi jadi ular ya? Jadi ular bisa nih. Hitung semua 1, 2, 3. Tim salah, Tim.